bagi Mutiara Hitam Bahabo. Ricky Ricardo cawang! Kembalikan keadaan, berbalik unggul. Setelah sempat tertinggal, Persik untuk merubah arah pertandingan. Melibatkan Ricky Ricardo cawang yang masuk. Menantikan upaya pemain yang satu ini untuk berbahaya. Brian Patori! Keluar bagi Borneo, Johnny Musto dan Wawan Febriantos. Oh, offside sepertinya tadi. Wawan ketika balik. Keluar bagi Borneo, Johnny Musto dan Wawan Febriantos. Oh, offside sepertinya tadi. Wawan ketika bergerak sedikit. Dari ramai rumah kick. Pergerasi dari ramai rumah kick. Tiba di sisi kanan. Tiba di sisi kanan permainan. Buang bagi Gunan Sarmandoen. Tiba di sisi kanan permainan. Buang bagi Gunan Sarmandoen. Vergonzi! Namun sayang, upaya tandukannya masih menyambung di sisi Vergonzi yang dibuat kontrol api dari Vergonzi. Apakah kontak kali dengan Sinan dari Santo Tekanan bagi Persipura. Sinan tadi lagi-lagi berbahaya dirinya ini. Satu lagi kesempatan bagi ramai remaja Fernando. Fernando tancap jadi yang menekan. Terlepas, ramai rumah kick. Iya, ramai rumah kick. Tidak terlalu. Luang bagi Vergonzi. Masuk di kotak penalti Vergonzi. Ramiro Vergonzi. Luang emas yang disia-siakan dirinya. Dari Bahamo dan tandukan Brian Patori terus eksis. Kompetisi kelas atas ini kita saksikan sangat indah dari kemenangan dari Michael Berardi. Ini dia aksi impresif. Ricky Ricardo cawang! Kembalikan keadaan, berbalik unggul. Setelah sempat tertinggal, Persik untuk merubah arah pertandingan. Melibatkan Ricky Ricardo cawang yang masuk dari situ. Buang bagi Gunasan, Vergonzi!